السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والعاقبات للمتقين والعدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله Katakan Allah taala fi al-Qur'an al-Aziz A'udzu billahi minasyaitani rajim Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadakallahu ladzim al-ayyah amma ba'd. Yang saya hormati perwakilan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tegal dalam hal ini sementara yang sudah hadir Bapak Alif Sarifuddin insyaallah Allah Pak Nadirin yang nanti akan ngisi dan juga selaku ketua PDM Kota Tegal insyaallah akan hadir namun tadi info beliau masih menghadiri acara akad nikah Selanjutnya juga yang saya hormati Bapak Ahmad Haris selaku ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Margadana Kota Tegal segenap pleno dan juga jajarannya yang saya hormati Sohib saya Ahi Abdul Wahab selaku ketua pimpinan daerah Muhammadiyah pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah kota Tegal segenap pleno dan juga jajaran yang lain Alhamdulillah beberapa sudah hadir serta juga ibu-ibu dari segenap pimpinan cabang Aisyah baik itu pengurus maupun anggotanya pimpinan cabang Nasiatul Aisyah baik itu ketua pengurus maupun anggota pimpinan ranting Muhammadiyah sekecamatan Margadana dan juga pimpinan ranting Aisyah, sekecamatan Margadana, serta dengan tidak mengurangi rasa hormat yang saya hormati pula segenap bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian dari pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah se Kota Tegal, selamat datang dan juga teman-teman baik itu pengurus maupun anggota dari pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Margadana. Tentu yang pertama kali kita sebagai hamba yang lemah marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan detik ini alhamdulillah kita masih bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah serta alhamdulillah juga kita bisa menghadiri majelis ilmu ini insyaallah Nah, tentu nikmat-nikmat yang tak kalah besarnya yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat dijadikannya kita sebagai umat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah apa jadinya kalau tanpa beliau kita-kita ini karena dengan beliaulah juga kita mudah-mudahan menjadi umat-umat yang beruntung, menjadi hamba-hamba yang beruntung. serta mudah-mudahan kita juga menjadi umat-umat yang terbaik sebagaimana Allah telah menurunkan umat-umatnya di muka bumi ini dan menjadikan kita, Umat Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik dari umat yang telah Allah, Allah turunkan di muka bumi ini. Tentu, yang pertama kali para hadirin semuanya, saya dan juga teman-teman dari pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Margadana pada hari ini. Boleh dibilang bergembira, dan juga semalam ataupun sehari sebelumnya masih harap-harap cemas. Kenapa bergembira? Karena alhamdulillah, di pagi hari ini acara pelantikan yang merupakan sudah kita konsep, kita rapatin, sudah lima kali mengalami pengunduran, dan alhamdulillah pagi hari ini bisa terlaksana. Insyaallah mudah-mudahan sampai dengan akhir bisa berjalan lancar. Dan harap-harap cemas saya tadi, takutnya mundur-mundur lagi. Jadi dengan mundurnya sampai lima kali, baju seragam pemuda Muhammadiyah Margadana dan juga peci yang awalnya kita pakai sepakat Eben Anyar Kabeh yang pelantikan saya pada bosok soalnya wis didenggo pengajian maupun kegiatan-kegiatan yang, yang lain kecuali mungkin misalkan masih ada yang belum pernah dipakai gitu tapi kalau Mas Rizky Mas Hairun kayaknya wis dengo pinggir -ping oke terima ya terima kasih wangi namun walaupun seperti itu ternyata Alhamdulillah saya mempunyai pleno maupun anggota pemuda media dana yang semangatnya selalu menggebu-gebu. Jadi tiga minggu yang lalu sebelum acara ini saya panggil pleno, saya tanya pastikan ini pelantikan mau jadi atau tidak. gitu. Namun ternyata mereka satu bahasa satu kata maju terus. Kenapa demikian? Ini perlu saya tegaskan karena memang dengan kondisi yang seperti ini dan juga pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah juga masih belum ada kegiatan kami juga melihat sitkon. Namun tentu kita menyelenggarakan acara seperti ini kita juga ada acuan ataupun kita juga ada pedoman di mana mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu serta teman-teman semuanya sudah mengetahui dengan dikeluarkannya surat edaran nomor 30 tahun 2020 dari Pemkot Kota Tegal dan juga surat edaran dari pimpinan Pem pimpinan pusat Muhammadiyah di mana intinya uh, situasional. Jadi silakan adakan kegiatan namun lihat situasi dan juga protokol kesehatan tetap dilakukan. Nah sehingga ini juga posisi kursi agak renggang-renggang walaupun juga masih mepet-mepet juga ya kalau ibu-ibu masih bisa senggol-senggolan masih mepet para hadirin bapak ibu serta teman-teman sekalian kita pimpinan cabang pemuda Muhammad Yahmar Gadana tanggal 15 Desember hari Ahad tahun 2019 itu telah melaksanakan musjab lalu rangkaian dari musjab itu kita laksanakan tentunya harusnya adalah pelantikan namun demikian rupanya teman-teman ini karena pemuda Muhammadiyah motonya fasta bikul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan itu ingin cepat-cepat ngadain kegiatan. Nah maka biasanya yang namanya raker itu dilakukan setelah pelantikan. Nah pemuda media Margadana wis raker di tembe pelantikan. Namun demikian artinya hal-hal ini tidak mengurangi dari sistem organisasi yang ada. Jadi walaupun sekarang baru pelantikan, jadi antara musjab sampai dengan pelantikan saat ini itu kurang lebih sudah enam bulan. Nah selama enam bulan itu kita pengajian sudah berjalan rutin dua pekan sekali dan alhamdulillah sejak Lebaran sudah berjalan dua kali dan juga kegiatan-kegiatan yang lain jadi perlu bapak-bapak dan ibu-ibu juga adik-adik juga ketahui bahwa di pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Marga itu ada yang namanya latihan nyetir mobil. Jadi instrukturnya juga. Jadi silahkan. Ini bagi teman-teman memang sudah berjalan. Nah nanti bagi mungkin bapak-bapak kalau mau belajar juga nggak apa-apa pak. Kita gratis kok, gratis. Nah maka Uh, barangkali ada anak-anak dari bapak maupun ibu, ibu yang masih belum aktif di pengajian ataupun kegiatan pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Margadana silakan bisa bergabung bisa kak, bersama kami yang namanya pemuda ngadain kegiatan tentu aja sing susah-susah kita ngadain kegiatan yang senang-senang biar yang hadir banyak futsal kita adakan setiap hari Ahad, insya Allah dua pekan sekali kita ngadain futsal. Jadi, itu tentu pada saat ini ya, uh, kondisi masih normal. Jadi, ikut futsal, badan sehat, disiapna, makanan dan minuman gratis. Dan juga setiap Jumat malam, kita juga adakan acara badminton. Nah, jadi Dan serta Ada kegiatan kursus Bahasa Arab gratis Di Masjid Jendral Sudirman Setiap ahad sore Habis asar jam 4 nah, Jadi yang namanya Menuntut ilmu Itu dari Buen sampai Kliang Lahat Jadi silakan uh, Berangli Bapak-Bapak mau ikut Karena untuk Ibu-ibu maupun ahad belum kita adakan sempat kita adakan cuma karena mungkin kita sambil mencari format yang bagus sehingga waktu itu vakum nah kursus bahasa Arab gratis dikasih seragam dikasih seragam dikasih buku gratis bu kursus bahasa Arab ini di setiap hari ahad sore sementara bapak-bapak yang ikut ini ada Pak Alip ada Pak Ibnu, itu ikut Nah silakan barangkali ada yang lain dan juga ada Pak Munawar itu dari PRM mana ya? Tegal Barat ya, dari Pimpinan Tegal Barat juga ikut dari Tegal Barat ikut. Jadi kita nggak apa-apa yang penting masih kota Tegal dan itu semua gratis. Jadi habis acara ya tetap kita siapkan minuman sama makanan. Nah lalu Seiring dengan kondisinya zaman, di mana teknologi ini juga sangat pengaruh. Nah, maka kita dari pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Margadana telah bikin website. Jadi, kalau ibu-ibu tadi lihat di belakang baju seragam teman-teman pemuda Muhammadiyah Margadana, itu ada alamat websitenya. Nah, itu bisa dibuka. Memang saat ini progresnya masih 50 sampai 60 Nah nanti di website itu juga akan kita siapkan buat kolom ataupun isian barangkali dari Aisyah, Bibu, dari NA, dari PCM, PCA maupun Aum akan menginformasikan di website itu juga nanti kita bisa uh, bantu dan semuanya free. Nanti dikondisikan ataupun dikoordinir oleh bidang komunikasi. Jadi, ini beberapa kegiatan yang telah kita lakukan, Bapak Ibu, serta para hadirin, teman-teman kita. Tentu, sebagai manusia juga, kita hidup bersosial, maka pemuda Muhammadiyah Margadana juga. Bagaimana kita ingin ataupun bersosialisasi bersosialisasi dengan sesama manusia ataupun saling membantu, maka kita mencoba membuat program yang namanya Pemuda Peduli. Jadi program Pemuda Peduli ini sifatnya sosial, Bu, Pak. Jadi ada korban banjir, kita coba bantu. Nah, kemarin karena kondisi yang sedang melanda di negara kita maupun kota kita yaitu kota Tegal dengan adanya virus corona itu kita ada program pembagian sembako itu murni dari pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Margadana tetapi memang sembako itu hanya buat teman-teman yang aktif di pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Margadana itu kita apa namanya Jual murah gitu, lalu juga kita ada pembagian takjil, 450 takjil. Kita bagi uh, waktu itu di uh, sumur panggang. Nah insya Allah nanti uh, ke depan kita akan coba tingkatkan kembali. Nah dari semuanya itu tentunya kami sebagai anak tentu masih sangat mengharapkan masukan arahan dari bapak dan ibu sekalian karena tentunya itu sangat berharga bagi kami semuanya bisa saja kami hilaf yang namanya anak muda kadang kadang apa nerjang sana nerjang sini gitu lupa dengan aturan itu bisa saja terjadi jadi tetap kami kepada bapak-bapak dari PCE maupun PRA dan juga ibu-ibu dari PCA maupun juga dari NA kami juga minta dukungan saran agar niat kami dalam rangka berfasta bikul khairat itu benar-benar niat ikhlas untuk mencari ridho Allah yang terakhir dari sambutan saya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membantu kami demi terlaksananya acara pada hari ini tentu donasi dari Bapak Ibu dan juga jamaah juga salah satu yang membuat kelancaran acara ini bisa terjalan Jazakumullah khairan jaza semoga Allah membalas amal dari Bapak Ibu sekalian Mudah-mudahan acara ini bisa kita jalankan berjalan sampai dengan akhir sesuai rencana dan lancar. Baik, mungkin itu aja yang saya dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.